dilancarkan sumbangan kutipan derma yang masih kita perlukan untuk menyiapkan kerja-kerja pembesaran. Sikit lagi, banyak dah siap tu, ada sikit-sikit lagi dah. Jadi jalanlah tong-tong tu. Kalau jalan dah pun, jalan sekali lagi. Neh. Jalan dah litong. Dua kali tak apa. Neh. Kalau gaji bulan company bayar dua kali bulan ni nak ke kita marah. Hidup pelebih tepi ke dalam penatang tu, bahasa tak setiap bahasa korang hajar punya majikan company jadah apa orang gini eh, dah benda memaki parok ni tu ha, bah aku apa main nak bayar dua kali je gaji bulan ni. Ada orang kita marah gitu tak? Gaji dua kali tiga tak boleh mah, tiga kita lipat kali lagi tahun jalan, kau ada setuju? Mana bergerak bingung ke? Bukan seribu pun seria je. Nah, jalan, ambil tol tu biar jalan kali lagi. Tak apa. Mana tahu berkat dua kali beri. Nah, Allah murahkan kita rezeki. Dapat kahwin dua. Mana tahu. Nah, suka kot dah. Mana tahu. Jalan-jalan dulu. Tak apa, kita berhenti pukul sebelah lah ni. Beri. Kita rehat 5 minit. Tak paksa. Jangan takut. Sunat sahaja. Sekali beri tu, sohor kan. Berok berkali ni, dua kali. Nak? Mana tahu takut malam ni kita beri derma dua kali ataupun yang tak pernah beri lagi. Nak? Maka Allah balas dengan kita tambah umur 10 tahun. Nak tak? Kita tak tahu. Atau terlepas daripada kebakaran. Atau terlepas daripada penyakit. Ataupun tak kena sakit. Ataupun anak kita jadi baik. Nak? Banyak Allah balas yang kita tak tahu. Hai sulayah tasik. Nak? Kita pun tak reti nak kira lagu mana jadi gini. Sambil-sambil kita menderma, kita dengar soalan-soalan yang diberi. Boleh berhenti ikut 10 boleh? Ada kucing seekor ni, mari selalu bak kucing. Jahat sama, dia selalu kucing kat motor saya. Saya punyalah jaga motor saya ni senang-senang, dia kecing. Memang sama dia kecing. Lepas tu satu hari saya lepoh bateri motor saya kena atas kepala kucing. Wajib tak saya minta maaf dengan kucing tu? Dia ke kucing bodoh? Tak tahu mana. Nah. Jawabnya itulah. Kadang-kadang Allah uji kita dengan kotoran. Kita jalan-jalan-jalan-jalan gigit tahi. Ajing tak? Mang? Ajing. Nah. Ajing tak? Ajing. Jadi kalau kita pergi supah maki carut boleh ke? Tak boleh benda. Supaya kita pergi basuh. Kita pergi bersih. Tahu tak? Bila kita bersih tu taharah. Taharah ada pahala. Dan Tuhan beri pahala kat tu. Dan mu nak berzikir payah dah, aku jerit tahi senang. Tak? Bila mu basuh, kerana nak bersuci itu Allah innallaha yuhibbul mutatahhir. Allah Taala suka. Kenapa? Orang-orang yang membersihkan diri. Itu saja. Duduk atas rambut prek mari ayam berok. Nak jadi maki ayam natap jatuh peria dah ketip basa berok atas tangga aku. Kalau ayam tu reti, dia tak berok dah. Nak semua ayam tak reti belakang. Mana ada lagi kita jumpa ayam iwak jambang diri. Mana tak? Ayam duduk nukang. Lekong-lekong. Wak dia ayam, wak jambang. Mana tak?
Memang dia tak reti supaya kita pun lah yang ni berak pula atas tambu aku. Takik tayar. Boleh tahan kira. Nah, ambil sabuk kesak-kesak basuh. Boleh pahala. Nah. Maka kucing tu juga kucing atas mutu. Bukan atas sosing. Biasa kat mana? Dekat? Dekat tayar, dekat makgak, dekat sebeng. Nak? Berapa seng hangat? Adakah cabut sebeng? Tak, dia tengok dia kecing. Mula kita hambak. Hambak tak lagi dia kecing juga. Maka ambil air basuh. Orang lain kereta ada apa-apa. Ferrari. Kecing tak kecing? Tahu tak? Lamborghini. Mari kecing. Dia tak kira Lamborghini ke apa ke. Kenari ke Ferrari yang kecing tak ke. Ada apa-apa. Dah mutu buruk nak habis simpang kau. Nah, basuh je lah. Jangan khianat ke dia lebih pada hak. Nanti apa-apa terjadi pada kita atau anak-anak kita, nak, maka kita menyesal di kemudian hari. Nak, takut Allah bayar cash tak tunggu kita bertaubat. Nak, mana anak aku boleh mati lemah hari ni? Rupanya dia itu dia sudah selang kucing sekor. Nak, mana yang anak aku tepuh di motor patah pinggang-pinggang? Oh, itu mau kata ayam dah ingat itu. Dah ingat dah lama dah. Ha, tak mau gitu. Nah. Ha.